Tes DC motor treadmill. Di sini tertulis 3 HP 180 volt DC 4400 RPM. Meskipun diameternya agak tidak terlalu besar, tapi ini 3 HP, tapi kemungkinan tidak begitu murni 3 HP. Langsung aja kita tes. Oke. Oke, tegangan kita naikkan perlahan dari 25 volt, 28, 30, 100 volt. Volt di 2800 RPM. Oke, untuk kita cap untuk di tegangan maksimal 180 volt DC. Masih 150 RPM-nya sekitaran 4000. Nah ini terus terus 180 volt kak lu gombal ini lu kan gombal nyetrum. Nah untuk tekanan 180 volt 183 volt di 4500 RPM. Oke, kita turunkan. Mau kembali terus kamu.